Kok jadi Nazi di atas screen itu? Oh, pasien ini gambar. yang bagi itu. Nah. Okay. Hello. It's Dah been lama a dah tak while. buat. Lama kita lah sebab bila? Minggu lepas Dua eh? minggu lepas ke minggu lepas? Minggu lepas. Oh, Time minggu tu lepas kau tadi Invisible on kan? Planet That's kan? why lah. Dua minggu lepas lah. Invisible Kau Planet pun tu minggu pun lepas buat tengah kejap jam je. kan? Sebab itu pasal kau biar dengan seluar kau. Ke aku dah biar dengan seluar aku. Childhood we. Janganlah aku lupa dah. Childhood kau bila. Dan tapi tak nice lah. Podcast minggu lepas Yang tu tak memang nice lah. Kebelakangan ni memang tak nice lah. tak busy doing shit big man. Yo, busy Ya, gila. dengan sekolah lagi. Lepas tu dengan seorang tak buat kerja. Aku nak kena buat kerja. Aduh. Memang extend gila lah. Kita punya nak ni kena. Kenapa kita kena postpone lah. Postpone datang apa kita sih tak. Kita just cancel terus buat yang baru bulan depan. Semua Malah. sebab sekolah tu. Kalau sekolah tak wujud, dah lama lah full time. Jadi jangan full time. Bukan Jangan full time full kan. time kan. Dia aku merempat pergi McD kan. Tak duit. Tak bayar. So sejak minggu lepas ni kan aku dah tak buat. Macam tak main kan. Tak main kau kan. So aku selalu macam buat kerja. Lepas tu buka ni lah. Buka lagu kan. Dah puas mat minggu lepas dengar Baby Kim dengan Frank Ocean je. Oh ya, Dua aku dua apa? artis je aku dengar. Aku tengok Spotify, aku tengok Spotify start Baby Kim dah kejar, nak kejar wei. Macam apa wei suka Baby Kim lah. Oh aku What the eh. fuck? Yeah. Aku tengok aku je Aku damn. dengar. Aku dengar dua ketiga lagu dia dah habis aku tak dengar. Tu Banyak pun doh aku PJ suka lagu dia. banyak okay time. Dura activity. Hah? Dura activity aku Dura dah tak benci lah. tak benci dah sebab apa? Sebab di baby Kim. Siapa lagi Bukan kan? lah, sebab aku dah boleh faham lah apa yang dia ni. Aku ni faham dah apa yang disakit apa yang di bahasa. Aku dah boleh faham dah macam ni orang boleh minat dia. Aku tak sekarang je aku nak tengok. Aku selalu konsisten dengan apa ni tu. Aku tak tahu aku J-pop tu sekarang. Kau buat 4 weeks ago kan? Ya. Ya aku Drake. Aku sorry. Drake. Lepas tu apa lagi ya? Oh Travis Scott ya. Yeah, Travis Scott aku lately ni. Dari yang best 4 weeks kat ago kau nak atas masa tu apa? Sama satu aku Kendrick kot. Ya Kendrick. Tapi aku Frank Kendrick pun Ocean dulu. What the fuck kau kanya eh? Tak, Frank Ocean Kanye Baby Kim. Oh shit. Baby Kim baby boy. Ya lah. Tak, tak, tak. Nama Olivia Rodrigo. Naik atas. Tak, tak dengar lagu dia satu. Aku dengar happy ke. Tain semua barai tu lagu dia. Merabak eh dengar. Eh lagu Jaden Bypass tu kau should dengar. Dia vibey sikit. And then that's it lah. Buat apa liriknya wise tak ada nice sangat. Tapi dia macam lagu overnight designer lah. Tak ada lah. Dia tak faham apa yang dia cakap but still. Dia boleh nampak vibe ni. So kau boleh menari apa. Bisa pusing gulik-gulik apa kau nak. Kau lagu December yang kau hantar kan kau? Kau bagi aku album tu? So aku dengar album dia. Aku hantar lagu tu Baby. Baby me December ya. Serius kau hantar lagu? Sebab kat situ serius lah? Damn. Tak, aku tak sure lah. Biasa, biasa no bear. Jadi sendiri punya suara. Dia nak kata aku tak nak judge orang lah but still lah nice juga lah. Tak boleh kata banyak lah. So kau tapi suka dia punya lagu lah. Aku lagi best lah. Ya, aku tak suka nama muka apa dia tak nak. Kau compare Travis Scott dengan Madison Beer. What the fuck. Okay. Jaga lah tak ada ke benda lain. Lepas tu Kendrick kau tak mana sekarang eh.
Kendrick aku. Eh, Kendrick aku top nombor 8 lah. Damn. Jauh SRP. Lagu Mike Kylie Ray Jepsen eh, Mike yang lagu lagu trompet kan. Atas Kendrick, Mike. Allah, habis. Habis-habis. Default down daripada Kendrick. Nanti Kat Leroy aku nombor like 20. Okay, kita just cakap pasal lagu, what the fuck. Tak apa lah. Jangan cakap juga lah. So, just to let semua orang tahu lah yang kita sekarang ni tak ada langsung tau. Apa begitu tau? Tak tulis, tak ada tajuk. Just spontan atau yeah, aku ada. Tapi aku tengah lawan bos ni. Oh yeah. So, apa nama dia? Aku pergi scroll IG dia tu kan. Lepas tu sampai scroll. Ya Allah, aku jumpa apa? Nampak Lil Uzi try boxing, bat. Lil Uzi pun dia dah lah 5, 6 Tak lah, dia pendek lah senang. Yeah, fucking hell. Kau ada boxing. Siapa je dia opponent ni? Mesti midget ni orang kan. Lepas dia sampai dia orang midget. Orang-orang yang ni dia. Semua nak lawan dia. Ya, yeah, dia dia, dia menang eh. Memang menang lah. Tak, kalau menang ke kalah. Kalau kau lawan dia, kau dapat clout bodoh. Ha. Oh, sebab kau lawan budak-budak macam aku pun nak lawan dia. Mat tu tipu sangat. Macam dia orang kat dia orang buat semua untuk clout juga macam Jake Paul. Lawan ex bowling juga dah lepas ni. Ex bowling. Champion bowling. Mana dapat clout kan sebab apa? Sebab bangang. Dia buat tentang champion atau lepas ni Jake Paul lawan CEO of McDonald's. Tapi semua dia lawan. Semua yang bukan boxer. Sekarang dia nak lawan yang apa begitu yang actually professional boxer. So fair play. But just nak aku beritahu prediction aku, of course dia kena shake on lah nanti. Mustahil, there's no way Jake Paul menang lah professional boxer. Dah tengok lah kadang-kadang bangun pagi kan kena knock out kan. Kadang-kadang bangun pagi tak menang Floyd Mayweather lawan Logan Paul. Main peluk-peluk je. Itu paling lawak lah. Ya, dia orang buat hugging contest lah. Tak boleh apa-apa tu. Kat atas tu menjadi one night. Dan tiba-tiba kalau ada anak ni, anak anak luar nikah tu, aku rasa tu anak lah gumpul lah tu. Kalau ni Mayweather. Nah. Tu semua lah. Kadang-kadang nanti perut Mayweather berkembang lah. Jadi apa, jadi pelon tu kan. Dan ya, keluar-keluar muka gampang kan. Gampang. Atau Jake Paul. Aku dah kena ban lah kat Shopee. Oh ya, yeah, kau pernah beritahu headline datang ni. But kau never get into details eh. Dia sebab and aku wonder aku ni kan, aku macam aku, abang aku sekarang ni aku dah di-exposekan ke Shopee pasal dia sebutkan pasal Shopee lah kat aku. Abang aku dah macam beritahu aku lah pasal Shopee. Lepas tu macam, ui aku nak beli lah benda-benda kan. Lepas tu dia kata dia ada offer tentu voucher. Lepas tu macam mana macam dapat. Lepas tu dia kata dia buat akaun baru. Lepas tu macam, ui serius lah. Lepas tu aku pergi buat akaun baru juga kan. Aku buat banyak-banyak lah. Lepas tu sampai akaun main aku kena ban mat. Dia kata suspicious act dekat akaun aku. Oh yo. Sebab tu sekarang aku Lazada user. Kau tak first thought aku kau cakap kau kena ban. Kau macam mamat ni scam orang ke sih. Kau macam tak fuck kau dia buat. Mak ni pergi jual apa begitu benda ke tu tiba-tiba hantar apa begitu emas budak-budak ke apa kan. Mak aku nak kena. Tapi kalau apa nama dia, kalau kau cakap kat orang kau kena ban dekat Shopee, memang orang akan nampak kau shady gila lah man. Memang kau terus fikir aku scam orang kan. Ya, aku cakap, mama ini scam orang ke? What the fuck? Cuba makan ke? Papa macam, first time aku macam maybe cari duit, baik. Negatif lah. Aku macam, what the fuck dia buat? Dia never told aku yang dia buka kedai. Imagine. Imagine kalau kau buka kedai, aku yang beli. Lepas tu kau scam aku. Lepas tu aku cakap, ya aku ada beli benda ni tu. Kayak orang ni, lepas tu dia scam aku. Lepas tu kau macam, what the fuck no. Lepas tu picu lah ni. Jangan lah, picu dah lama saya tak on. Dia dah lupa dia. Dia macam kamen gua.
Dia sekarang dekat you kan? Pecul. Ke tak? You eh? Tak tahu dia. Dia tengok dia, dia on Discord macam tak ada hari esok. Tapi aku rasa nanti aku kat you nanti tak boleh bawa PS kan ke sana kan. Aku rasa nanti susah juga. Kalau kita nak lepak pun maybe dia akan susah kan. Dia akan renggang sikit relationship u relationship mat. Aku ada point yang aku nampak dengan kita punya apa begitu like Fall apart. future kita, kita busy waktu kita tak boleh Nah, nak aku hang sekarang out ni pun aku dah busy mat. SPM baru. Ha. Ha, kau dengan minggu depan lagi ada trial. Kau Oh, aku dua pun minggu tengah baru sembang lah. trial lah. Dengan Aku kau dalam pindah 3 nanti. 4 hari lagi ha, trial juga. Aku trial apa bodoh. Ada tak. Wah. Ah, patut out here kau main game lagi kan. Tak belajar Iya. tak apa. Kan? Aku Kau boleh belajar belah English push. kan. Tak, aku tak Push belajar up, dulu push up, English. push up. Oh, tak Apa apa lah. ke? Tu kau lag mat. Okay kan tu Aduh. at least macam English lah. It's a good thing Aku about speaking test main hari game. English hari tu. Ya. Sebelum speaking test aku macam, weh, insyaAllah, insyaAllah. Sampai-sampai depan kan, blank mat. Ah, tu aku lah. Aku tak rasa, aku tak rasa lah performance aku bad kan tu. Aku rasa macam aku can do better lah. Alah, sedih tu. Okay, aku nak cakap just benda yang paling bukanlah lawak ke apa, but aku nak cerita lah. Aku duduk apa time pukul 6 ke 5 pagi petang, aku selalu luar luar aku selalu duduk kat Boyan kat depan umbi apa rumah aku. Apa aku duduk lah main phone tengok-tengok kan, apa kena cahaya matahari bagai kan, apa kan macam vibe-vibe lah Nak tu. nak matahari kan dah lama duduk mah. Lepas tu ada budak hu dia menjerit man. Dia menjerit apa? Bakar man. Ha, Dia bakar. jerit kuat ni. Dia bukan jerit sekali dua tak. Dia continuously. So So, macam which is bakar bakar memang bakar ruin bakar the kan tu. mood gila. Tak patah dia bakar. Lepas tu dia bakar. Lepas tu aku Tak cakap ada ya kerja. Allah aku dah nak tengok. Aku dah tengah feeling lah. Lepas tu pergi jerit lah. Atau aku macam tak apa kan. Aku fikir kat berapa minit dia nak berhenti kan. Tak tu dia tak berhenti. Oh kat 6 ke 5 minit straight tu. Lepas tu aku macam mampus ya, aku masuk dalam terus. Lepas tu masuk bilik aku dia tinggal tidur. Dia punya jeritan, dia punya echo dia masuk ada bilik aku. Lepas tu aku macam mamat ni memang kenapa dia hidup dia. Dah lah budak-budak ni macam budak-budak tu lah. Perempuan ni? Macam tak tak ada Lelaki? lelaki. Dia ada 4 orang. Lepas tu 4-4 tu yang menjerit just in case Oh, tak the tahu. fuck? So dia So, orang macam banyak-banyak? bergaduh lah. Ya tu. Dia buat Tu kontes lah. soalan. Siapa cakap bakal paling kuat? Ada apa ya aku cik? Kenapa tu dia jerit-jerit? Aku tu tengah baca manga kan. Ni buat aku terfikir lah. Aku tengah baca manga kan tu. Lepas tu tiba-tiba ada bunyi baby lah nangis. Macam kuat gila lah bunyi baby nangis. Lepas tu mula-mula aku biar baca. Lepas tu makin kuat kan. Lepas tu macam aku tak nak ada baby tu bila besar nanti. Aku cakap dia mati. Aku tak boleh tu. Benda macam ni pun macam bukan bukan anak aku tau. Aku terbayang tu orang tua apa dan aku tak ada kaitan dengan aku pun aku dah frustrated lah. Lagi kalau aku nak kena layan dia. Kau macam apa jap? Kau tak suka macam kau suka budak-budak like baby, bukan budak-budak macam baby. Aku rasa Aku aku pernah tanya dah. aku tak adalah Suka suka kan? lah. Aku macam aku I don't hate it. Kau Tapi je. dia Kau tahu cuma aku time dia tu benda je lah. yang paling paling aku suka is bayi lah. Benda Bayi. yang paling bila aku nampak kan. Kalau kau letak aku dalam bilik lepas tu dengan bayi tu kan. Aku jadi bayi mat. Aku jadi bayi mat. Kau jadi bayi, Mat. Sebab how dog dia yang dia yang trick aku kan. Dia yang macam jaga-jaga aku. Dia dua-duakan aku tak nak. Tu betapa aku sayang itu. Aku suka lah tau. Aku just rasa macam dia orang ni macam aku nak cekik dia orang kan. Sebab cute lah apa kan. Terlalu precious Betul kan. lah. Yes sir. Oh aku ada cerita lagi. Aku keluar dekat. Aku lepas dia mandi kan. Okay kan. Mandi lah lah. Lepas tu aku pakai seluar pendek. Lepas
Tak tahu aku pergi dapur lah. Lepas tu ada tahu lah. Pendek lah. So, aku semua naked lah. Ni macam buka air sendiri pula. Aku tak tahu. Tu pasal lah Macam. air. Diri. Lepas tu aku keluar kan. Tak sebab dia actually sangat lawak juga. And then bila aku keluar ya, ada abang aku kat meja aku. Meja, bukan meja aku, meja gitu, meja makan. Aku keluar bilik je mesti nak nampak terus meja makan kan. Aku nak ambil apa macam tu. Apa tu orang panggil jelly yang macam macam ni sumi bak kata ha? Macam apa lah ya, aku try tu ni something like puding. Jelly lah dalam macam something puding lah macam tu lah eh. Lepas tu aku nak ambil. Lepas tu aku dalam in the same time aku nak tanya mak aku pasal something. Tapi aku nak pakai baju proper dress dulu lah baru nak tanya. Tapi dia cakap, oh dia nampak terus kan. So, macam nak tanya terus kan. Lepas tu setelah aku ambil tu kan, aku dapat sense yang tu, aku tak pakai spek tau. Aku habis mandi. So aku tak pakai spek. So aku tengok apa itu meja kan abang aku. Macam oh okay, tu abang aku. Lepas tu kawan dia, dia tengok lah, dia tengok macam kawan dia? Dia dead tengok bawah tau. Ada kawan dia? Sekejap. Ada kawan dia. Orang yang sebelah ni kawan dia, dia tengok phone bawah tau. Macam masih dia tengok, dia letak kat atas meja. Lepas tu dia macam dia tengok macam nampak rambut dia. Dia tengok kau lah. Dia actually tak bagi tak nampak apa. Dia pakai hoodie. So dia macam dia terserokok menatang tu kan kat naik atas. So tak nampak lah. So aku macam Umi. Macam Umi. Lepas tu kan dia tengok apa, dia cakap sini kat abang aku. Dia macam dia tak cerita dia abang aku dengan suara garau dia. Ini apa dia? Atau macam ui, dia macam dia tanya something kat abang aku dengan suara garau. Kau tak tahu lah. Lepas tu aku macam ui, akan mak aku seorang lelaki kan. Tu kan. Lepas aku dengan ni aku tengok dia kan. Lepas aku tengok abang aku. Lepas aku cakap dengan aku muka blur kan. Macam tu dah blur dia. Lepas tu bila dia tengok atas kan. Muka dengan mak aku juga. Tu tak, at the time aku fikir tu mesti mak aku tau. Tu mesti mak aku. Lepas tu bila tengok muka darah saya ni kan, aku fikir tu suara bangku. Lepas tu kawan dia tu macam Lepas aku tengok aku macam dekat dulu setengah stare. Setengah stare kat dia, lepas tu macam dia tengok tu aku tepuk. Dia tengok aku actually. Dia just tengok atas, lepas tu dia tengok bawah balik. Macam mana dia bangku je yang tengok macam kenapa aku tak pakai baju. Dia tengok, where you close that? Macam, oh shit. Aku tengok abang aku, lepas tu aku face palm macam kuat ilir kat depan aku macam panggang lah sebab tak beritahu kau apa kan. Dah masa nak lepak kat rapu sah. Macam lepak kat depan. Lepas tu aku macam tak pergi masuk, lepas tu dengan muka apa itu despair ataupun muka yang macam fine, kenapa this is happening to me. Habis lah nanti akan ada rumor yang abang kau ada sleeve kat rumah. Ya, tak pakai baju kan. Ya budu aku dengan ni. Tapi tak, basically towel aku cover whole badan aku lah. Just in case. Oh kau, so kalau towel kau cover. Kenapa kau masih pakai toilet tu bila kau dah pakai seluar? Rambut aku basah actually. So aku malas nak lap. Nah itu rambut aku kan panjang lagi. So aku nak lap betul-betul. Aku baru pakai baju. Aku tak suka lah kalau air baju macam aku air dekat baju-baju aku. So macam Tak selesa lah. So aku nak kering tu betul muka aku pakai baju. Which is senang je nak buat kan. Tapi entah nak mask style. Kalau aku tak pakai terus mat baju, tunggu dah kering dulu baru pakai. What the fuck. Ini lagi. Baru lah. Yes. Bila aku pergi nak ke situ eh. Basically ni nice juga. Kan nice. Kau buat kau bagi aku pakai seluar. Aku dah bagi tahu how badnya eyesight aku kan kau. Tak. So dia cakap, terus ni kadang-kadang aku nampak kau tak pakai seluar mata kan. Lepas tu aku assume yang tak dia terus. Teruk ni. Kau tahu tak? Teruk dia tu memang aku kena tengok closely tau. Benda yang walaupun besar, kena tengok closely baru nampak terang. Macam baru nampak macam libat eh. Nampak macam nampak bentuk-bentuk eh. Kalau daripada jauh mat, aku nampak macam kalau ada biru, putih, hijau. Tapi putih ini lagi menarik. Macam aku punya menarik. Apa panggil tu? Ni dia nampak putih je. Dia nampak putih je semua. Tak nampak dan kata-kata lain lah. Tu how bad yang eyesight aku. Sekali ni aku pergi sekolah. Aku rasa tahun lepas. Time form 1.
Aku memang tak bawa spek aku, mate. Aku macam aku pergi sekolah kan, dengan aku 15 tu kan, pergi sekolah. Mat, kau tahu betapa strak aku tak ada. Aku pergi tahu kau, aku without spek aku kan, aku rasa macam aku buta, mat. Like, aku nak tulis kat whiteboard kan, aku kena sepekkan mata aku, mat. Macam Cina, sepek gila. Ah, memang cinta teruk lah. Lepas tu yang tak best yang of course lah, kawan aku. Apa begitu, aku try cover as much as possible lah. Pergi tak nampak lah, macam aku tu macam aku buat macam kiri kanan, buat macam ada macam kurung kuih mata. Lepas tu aku sepek kan. Lepas tu member aku kan, dia pergi depan muka aku. Sial, mana nampak apa. Aku tengok aku mata sepek aku kan. Lepas tu aku tengok lagi. Macam terbang ke daun. Lepas tu aku macam, oh shit, kantor. Lepas tu time tu mesti kau tak tahu kan tu kawan yang mana. Sebab kau buta. Tak payahlah. Aku patut bila aku tengok. Tak, aku tahu sebab aku sepek kan. Dan aku nampak ni. Lepas tu aku dapat. Lepas tu kan, bila aku tengok whiteboard kan, lepas tu aku tengok kod diorang kan, diorang gaji teruk sen aku. Diorang buat benda yang sama kat. Apa benda yang sama yang aku buat. Aku tengok live of course. Bukan sehari tu, aku kat almost tak, almost satu bulan tu dia orang gila. Satu bulan, Matt. Satu minggu yeah, boleh ni makan. Nah, aku tengok dia orang kan, dia macam, weh, tu apa, tu nampak pun. Dia tu cakap mata kecil. Dia bukan buat mata kecil yang mati, penyek ke mata sendiri. Dia guna, aku guna yang tangan tu, jari atau kokek ke tepi. So dia orang gila, dia orang buat exactly macam tu. Aku macam, so kalau dia buat, kalau dia Chinese tu dia rasa racist lah. Dan kalau ada Chinese tu, yang best sekolah tu tak ada Chinese. Langsung? Tak ada langsung. Ya, yeah. India ada seorang eh. Means yang sekolah tu sekolah kampung, yang kampung dalam kampung eh. Macam ni selalu kau, dalam kampung semua memang tak ada, tak ada race lain. Aku tak boleh bayangkan. Takkanlah tak ada. What do you mean by? Entahlah weh, aku tak pernah. Tak pernah weh aku dapat macam tu. Apa nama dia, contoh lah dalam kampung. Takkan tak ada satu race lain selain Melayu je. Contoh dia kampung macam, tu kan. Tak, dia macam Melayu yang, yang macam kau kat situ, kau memang orang lain. Aku macam orang Cina dengan orang lain, kaum lain tak boleh macam, tak boleh nak even bother kan, nak duduk situ. Sebab oh, somehow sebab banyak sangat Melayu sebenarnya. So dia tak nak try. Kan macam timur kepada macam how lifestyle kan. Kalau macam Cina-Cina nak orang bandar, macam nak pergi tempat yang macam house dekat dengan apa begitu, store, nak pergi dekat dengan something-something yang macam senang lah kerja hidup seharian. Tapi orang bagi macam kalau Melayu ni faham lah, macam jenis yang suka jimat, macam kena pergi sana, pergi macam pergi kedai yang macam macam kedai runcit bodoh-bodoh tu je lah. Still pergi situ juga. Tapi kalau orang Cina macam tak, macam bukanlah nak kata orang Cina ni ni kata ada je lah kan, yang ni. Tapi aku rasa dia prefer yang tu lah. Aku pun prefer kat macam 7E ke apa, daripada kedai runcit macam biasa-biasa. Tapi sebab lagi apa begitu, tak tahu, mahal juga kan kedai runcit. Kadang pun apa begitu, kadang murah kan. Dia yang aku suka juga. So ada benefit lah dia yang tak benefit lah. So tu lah yang tak, aku kata tak ada banyak kemudahan lah kat sana. Kau nak ni pun. Tapi actually kalau nice tu tau. Aku lagi suka dekat dekat sekolah yang berkampung. Sebab diorang ni macam berhadap lah, aku cakap. Berhadap. Kalau sekolah yang macam, tak, dia cakap adab bila lah. Macam, bukanlah adab bila. Dia macam, at least diorang tahu what this hormat means. Macam, orang macam macam dia lah. Dia how nak bergaul tu, dia macam, dia nampak lah dia macam ikhlas, tak sombong bagai. Tapi dekat sekolah baru ni, dia macam kau boleh sense yang diorang ni kau tak mau lah macam tu. So, so aku tak, bukanlah aku kata, aku kata aku benci buat budak bandar. But time tu kurang kau form berapa? Time apa? Time kat apa, sekolah kampung? Oh, sekolah yang kampung. Awang form awang tu lah, sekolah kerabang lah yang kampung. Pemain yang awal form 2. Lepas tu sekarang ni always kelibang sampai sekarang. Atau aku tak suka jauh lah budak-budak bandar. Jauh, jauh, jauh. Jauh yang dia macam, yang pun dia jauh eh. Awak ingat dekat eh. Oi, actually berapa
apa kilometer lah dia punya satu satu Langkawi 90 ke, boleh kata 90 or 70 lebih banyak ke? Dia punya, kalau kalau kau pusing satu ni lah dia punya square per meter lah. Jauh. Kau tahu pasal aku explore Langkawi Island ni dah baru berpuluh persen dulu, like 50 or 60 lagi 40 semua tak pernah kan. Lagi lagi pun aku budak-budak, Kau orang yang baru, duduk kat kau dah rumah. lama kan dekat situ daripada lahir kan? Eh tak, daripada Tak, aku satu, ya satu tahun aku kat KL, lepas tu aku living whole semua tengah aku kat Langkawi, which is nice lah. Tapi tu lah, tahun depan aku dah ke Pahang lah. So kau tak beritahu tahun kawan kau depan again? eh, nah tak beritahu. Aku even lie dekat orang. Aku actually bohong aku lah perempuan tu. Okay, okay, we'll stop right there. Kita nak lah yang macam in detail saya datang. Tahun depan aku memang, aku minta kau awal lah, aku dah quit. Aku rasa aku quit asyik. Aku rasa aku quit Apex kot. Aku rasa aku tak main dah quit game yang macam even long term game. Cerahat macam ni, aku main FIFA. Kalau aku bosan macam satu dua game tu belah yang tu kan. Aku pun lagi aku nak suruh kau sekarang on, pun ajak main Apex satu game kan. Dia rasa itulah. Satu game yang tak lah. Sekarang Aku ni, rasa ya. sekarang, maybe ni apa nama dia, tahun topik yang masa tahun yang pelik apa sikit ni. lah. Tapi aku seminggu, minggu lepas kan, disebabkan how busy ni aku, aku even thought of nak quit. Sebab aku macam, weh kalau sekarang aku dah busy, weh nanti macam mana dulu. Lepas tu sekarang pun aku dah tak ada feel sangat nak main game sangat. Tak tahu lah, kau pun rasa kat ke? This day aku rasa malas. Macam Dia malas nak on aku kan? Nak main. Dia macam dia nak aku, macam aku lah. Aku macam aku cakap tadi, aku macam nak main asyik main satu game je. Main pack main satu game je. Macam FIFA main satu game je. Tak ada macam nak lama-lama je. Rasa macam where the points yang aku rasa macam, tahu lah, aku rasa benda ni like dah zaman kegemilangan habis lah aku rasa. Ya, bila aku main kan aku rasa macam waste time gila tu. So entah tapi lah, aku rasa kita sekarang tengah maturing kot. Tak ada Betul. game, nak buat apa je kan. Kita tengah ni lah, kita tengah aku faham maturing. Macam kita okay, tak topik belajar main lah. Okay, let's see lah. Okay, kau balik pukul 1, aku balik pukul 3, kau balik pukul 1 eh. Lepas tu okay, dah 3 jam, 4 jam dah buat homework. So kayak aku dah tak time maghrib, engkau dah pukul 4 ke 5 dah. Lepas tu yang like yang baki nak buat apa, belajar agak? Tak, maksud kau kalau kita quit? Tak, apa buat lepas tu? Aku kan pasal belajar tu, aku kalau macam sekarang ni aku this is tengah malas ni, tak nak kan. Dia macam aja sekarang, sekarang ni, tapi kalau kau tanya aku nak belajar ke aku nak main game, aku nak main game lah. Sebab belajar yeah, of tu course. last option aku. Walaupun aku Benda sekian yang tahun ni. last topiknya yang paling apa kata Kalau aku yang kena paling kidnap baru aku dia suruh aku belajar, baru aku belajar. Aku tak ada rela belajar sendiri. Usah lah. Macam pergi, kalau kita pergi sekolah lah, kita akan belajar. Sebab apa? Sebab kita paksa nak apa kan ya, sebab kita memang lah, turun lah aku kalau kita lah belajar. Seorang-seorang memang memang naik lah awak nak. So aku rasa lah kerja seorang this dia. Kalau like semua yang tahu lah ya, kita on petang dan malam kan. Tapi sekarang ni macam faham lah dengan balik. Kalau balik sekolah pukul 3 dah balik sekolah, 3:30 lepas baru balik. So nak kurang, nak malam je ke tak? Tak, faham kita tak? Macam ni lah, aku rasa the best option lah. Kita akan macam ni lah, bila kita rasa nak main, kita cakap wait on ke, wait nak main tak? Macam tu. Tapi dia macam ni lah, takut macam contoh lah, macam kau in the mood nak main, but aku in the mood tak main. Lepas tu bila esok aku nak main, nak in the mood nak main, kau pula lah main. So kita kena actually, kita paksa, kita kena buat schedule. Dia tak li, aku tak suka juga macam tu. Aku tahu sebab ada semalam ke beberapa hari lepas ke, time tu kan aku dah cakap kat kau semalam lah aku nak on. Bukan, aku dah cakap kat, kita dah janji lah untuk on lah.
Sebab kan dah lama tak kan. Jasmine. Lepas tu aku macam, lepas tu balik sekolah kan, aku mengantuk gila. Mengantuk gila. Pasal aku fight lah untuk tak tidur. Lepas tu kita main Apex kan tu. Lepas tu dah. Lepas tu dah tak tidur lah. Lepas tu malam tu aku nak kena buat Nampak. kerja juga. Lepas tu aku tidur. Tak tidur. Petang tu. Ha. Oh, okay. Okay. Okay, aku beritahu lah aku punya bila balik sekolah aku buat apa. Balik sekolah pukul setengah atau tiga. Lepas tu, dalam perjalanan nak balik dan pukul setengah jam baru sampai rumah. So, itu, okay, pukul tiga lah aku balik macam itu. Lepas tu, first memang kena mandi, man. Kau tak mandi dulu ke balik? Mandi, eh mandi lah. Mandi? So, macam mana kau? Tapi kau penat sangat. Sebab aku bila dah mandi, aku punya ngantuk hilang, man. Tak boleh lah. Tak boleh datang balik lah. Apa dia punya sifat ngantuk tu. Aku kena macam work for it lah nak ngantuk. Macam tutup mata ke bagai. Apa pasal aku lah? So, of course lah solat dulu kan. Pasal aku apa lah? Usually. Makan. Jarang lah. Makan pun jarang lah makan. Kau tahu aku jenis ni lah. Makan pukul 10. Lepas tu tengah hari malam. Aku tak makan. Tak makan lah. Oh, kau malam makan yang aku, dah rehat. Which is ah, rehat aku makan aku lah. tak makan Which yang rehat. is not healthy kot right? Bagi aku ni. So aku rasa aku macam nak, aku nak makan balik lah. Sebab how Yeah. macam aku in pelik yang condition takut kan. Kan dia macam ada acid. Dia akan keluar bila apa itu. Kau sekali selalu tiba-tiba makan time tu. Kau tak akan keluar time tu juga. So aku macam yang tadi aku makan pukul 4 kot. Aku beritahu kau kan, aku beritahu kau dek malam dengan pagi je aku makan ni. Lepas tu memang aku dah macam nak terkeluar balik kan. Kadang-kadang Ha? aku tak tahu lah kenapa nak terkeluar actually. Aku makan sushi, apa sushi, sushi king, sushi king ke? Something bento like that lah. Sushi Nanti King. aku Ada Sushi King kat ah, Langkawi. kena. Yes sir. Okay, we are here tu. Tapi jauh lah, satu je eh. Jauh gila dia pun ada rumah aku. So aku nak Delivery buat ke? delivery mahal lah. Oh. Tak. Aku buat my apa hidup ni ass off untuk pergi sana. Dia charge mahal tu. Dalam RM4 ke apa ke dah. So aku Mak tak kau ambil. makan sushi ke time? Oh ya yeah. Dia makan. Kenapa? Is that a weird thing? To Betul to lah. ni Mak kau kan mama. Mak kan entahlah, aku tak tahu lah. Dia suka pakai LT kan, like macam ni lah ya, ya. Entah aku tak tahu tak. Tak lah, diorang macam tu lah. Selalu kan, aku tak boleh tu bayangkan orang yang, apa nama dia, tak duduk mandar pandai, eh bukan pandai makan sushi. Macam apa nama dia, yang tak duduk bandar, tak asal daripada bandar, dia suka sushi. Sebab kan benda tu macam baru kan untuk orang kan. Tapi mak But kau style lah. tapi weh kau tahu ada sushi yang tepi jalan je weh. Ah, which itu is first time sushi aku dengar. crap gila lah. Tak kau tahu dia macam sushi yang macam kau beli kat Wish. Tai gila. Beli Tapi kat mana dia Wiz? somehow tu sushi Wish. Oh, Wish. Ah, kan dia macam Wish. Dia macam compare Wish dengan apa Lazada, what the fuck macam tu lah kan. Dia macam dia still crap. Tai. Dia punya sushi but dia still sushi. Faham tak? Dia same time dia Faham tu lah. sushi. So dia macam it tastes like sushi or something like that lah but macam still in the worst possible punya condition which is nasi dia pelik rasa dia. Lepas tu dia punya kau tahu tak dia macam telur ikan yang warna ore-ore tu. Okay, Ro. Sushi. Tak, Salman, Ro. Kau tahu tak just aku rasa nasi tu. Benda tu aku tak tahu but dia rasa nasi dia je. And this Aku tak supposed tahu to dong, be tak the makan rasa sushi. Oh yeah, oh here, wow. Aku tak makan ikan. Tak makan seafood. Aku suka. Eh, ada kan juga yang ayam. Eh, ayam ada, tak ada, tak ada, ada. Ada, satu ni apa dah. Which is not ikan lah. But satu sedap lah. Kau should try though. Seaweed pun aku tak makan. Damn. So basically apa yang ada dekat sushi tu memang Yeah. bukan macam combination of benda yang kau tak makan lah. Ya, dia my boss nightmare. Untuk perut aku. Eh, bukan perut aku. Perut aku rasa boleh ke. Mulut aku lah. Mulut aku yang tak nak terima benda tu. Aku sympathize tu. Siapa-siapa yang kau ingat aku nanti sorry tu.
Wet. Kau tak kisah siapa yang kawin dengan kau. Sympathize. Sebab dia nak kena ni layan aku yang nak ayam dengan daging si punya mulut. To be honest ya, aku pun big fan of ayam. But aku tak complain lah kalau bumi tu tak ada ayam atau daging. So aku basically aku makan semua benda kecuali kerang. Kerang aku tak suka, mate. Sekali ni mak aku, apa suruh aku try pulut kerang kan. Huff, aku nak muntah eh. Like, tu je aku rasa makanan yang aku tak boleh nak go on ni dia. Sayur aku makan, macam saya nak beritahu. Banyak lah benda yang aku boleh actually makan. Saya dengan kerang. Clam? Kerang. Ah? Clam. Tahu clam? Clam. Tak, aku lupa. Dia jangan kerang yang exotic lah. Tapi kan dulu time aku dah ajar 6 ke sampai adik, aku suka kerang, suka gila. Ha, sampai sekarang ni Allah. Memang apa begitu? Kenapa? Mat. Kenapa kau tiba-tiba tak suka? Dia rasa macam dia rasa. Aku tak tahu, dulu aku tak makan kerang, aku tak tahu macam mana. Aku tak tahu rasa dengan kerang. Tak, dia rasa macam kau makan jantung ayam. Macam, bukan jantung ayam, macam hati dia, hati ayam. Ya, sebab kerang pun made from benda tu kan. Tak, aku tak pernah. Pernah? Tak ingat. Aku tak ingat. Ha, mustahil kau makan ayam kau tak pernah termakan. Aku kan, bila tergigit benda tu kan, aku memang dah tak boleh. Benda yang dalam mulut tu contohlah ada brokoli ke apa, aku buang kat. Disebabkan ada satu benda tu gue. Aku kau makan balik tak? Ha? Kalau kau dah ludah tu, kau makan balik tak? Tak, fuck it. Kau sehingga kerang, kau makan disgusting sendiri. Disgusting. Aku nak gitu yang aku dulu tak boleh dengar langsung perkataan-perkataan yang membuatkan benda geli. Aku rasa tadi tu semua orang kot. Aku abangku, aku dengan abangku dengan aku. Dia macam, apa? Kalau kau cakap pasal kentut, dia cakap, hey, dia kentut. Terus like, kami all of us tak buat, what do you call it? Semua tak jadi terus macam, tak saya kan. What, macam mana? Cak, kalau kau cakap something yang apa, macam disgusting, macam kau cakap pasal tikus ke, babi ke, macam ada benda-benda macam bapak aku berak ke, macam benda tu lah. Aku memang tak saya kata. Bapak aku berak. Tak, like, literally lah, memang aku tak boleh lah. Kalau orang cakap pasal benda tu, nah, I'm out. I'm dead out. Aku, sekali ni kan, nasi aku banyak kan, aku bawa pergi dapur, nah. Terlampah air aku. Ada ni, nah, tak boleh makan. Terus aku tentu nak buat lah. Tak tahu lah. Tu yang dulu aku tak tahu lah. Tak tahu yang ada makna manusia lain. Cuma berarti itu. Hello, Khalidah. Hello. Good timing, man. Kita mula dah dengar off topic sekarang. Okay, aku 2 tahun lagi nak masuk. Apa jadi? Tengok, dia dah habis solat ke sebab dia datang balik. Sebab tu dia kata dia keluar sebab dia nak solat kan. Berarti lepas tu hilang. Tak jumpa lah Fatih. Tak solat lepas tu. Ya, dia kata Alim lah. Alim lah, Mat. Solat kan. Sama sekarang siapa je solat. Haa, jangan lah. Aku, kau dan dia. Okay, tu tajuk lagu. Tu tajuk film lah tu. Kan ada lah. Ada director dia. Kamu ke. Kencing lah sikit kan. Bagilah kat ni. Kencing sikit cakap 20 tahun. Cakap 20 tahun. Okay, ya. Tak ada bahasa. Ah, sembang mati tarik ke, Mat. Tarik. Tak boleh lah. Aku sekarang ni semua orang mati dah awal lah. Aku pun dah ngantuk ke babi ni. Tak mati. Sampai kan kau tidur ke 5 pagi, Mat. Buat apa? Buat assignment. Study, Mat. Kau jangan. Strong woman, strong woman. Jangan lah jadi. Study. Jadi lari das. Jadi lari das. Setiap hari buat assignment. Tak tahulah dah tempat dia mana sama itu, tapi Simon lah dia. Dah saya ingat Simon dia TikTok. Dia dengan ni Gian. Dengan siapa lagi? Yasmin Gian. B, diorang get back dia. Oh wow. Oh itu diorang get back tau. Di situ.
Kesian Oh, eh. wow. Inilah apa yang panggil tu, buaya sebenar. Dia cerita kat mana? Sebenar. Apa? Dia cerita kat mana? Benda tu. Dia buat Dia story cerita. lah. Lepas Oh, dia tiba masuk ri. broken kan. Anak aku Dia masuk ri apa benci. kejap? Aku tak ada pun. Tak ada. Dia cerita kat aku. Tak, Dia tak, tak. Snapchat. Oh. Lepas tu dia Oh. cerita dia break. Snapchat. Lepas tu aku cakap okay. Lepas tu. Lepas tu aku buat apa? Okay, and. Okay. Okay kan je lah macam. Haa, boleh lah. Lepas tu kau try lah pula Aridas. Apa masalah? Dia dah bagi Pasal aku sini. cakap aku tak pasal aku Dia cakap bagi aku nak sini. try sini. Lepas tu dia marah tu. Oh ya. Yeah. Lepas tu tiba hari ni bagi apa malam-malam bagi baju. Macam betul lah tu. Pasal aku Yuk. cakap nak ini. Ya. Eh, Yeah. hari tu aku. Apa apa kau kata? Apa Lagi kau aku tak tahu sangat tu pasal ada kurang ni. daripada dulu sehingga tak payah sehingga masa datang ni nanti kan Kau bunuh kau diri pernah lah. assignment je lah kau. Eh, justru. Justru. Apa? Justru, justru. Kau tahu ada member seorang aku ni kan. Dia beli pisau. Sebab dia fikir pisau tu cuma lepas tu kan. Pisau? Pisau? Ya, pisau, pisau. Sebab kan dia comel. Sebab comel. Pisau cucuk Sebab orang. comel, comel. Tak, tak, jangan cucuk. Nak buat sebenarnya tak potong kan. Lepas tu, dia ni. Dia nak test dia punya ability ketajaman dia. Kau tahu dia tak, dia test kat mana? Jari, Mat. Jangan lah. Dekat perut. Eh, tak, jangan dekat perut. Eh, bang. Tu serial killer, Mat. Tu Netflix punya cerita. Dekat tangan dia berdarah, Mat. Dalam hati aku macam Muhammad ni memang menempah kematian. Aku rasa time tu dia kena rasuk lah time tu. Sekejap ke. Kena rasuk lah. Dia, Macam dia dia buat review kan. Lepas tu dia buat TikTok lah. So, tu yang viral dulu sekejap dulu kan. Yeah. Kau tak kena ikut masuk dah TV3. Nasi dia. Majalah tiga, Mat, dia. Bersama mu. Ni ada kita punya guest dia sakit mental lah. Dia cucuk dia punya tangan kan untuk check. Sekarang ni dah tak ada masa depan dah dia. Dia sekarang ni tangan dia dah sakit lah sebab dia punya otak dia dah tak fungsi sangat. Tangan dia asyik buat assignment je. Dah tak pegang pen pun dia masih tulis lagi. Dah berharap dah tangan dia. Tangan pun tak nak agak dia. Nak lari je. Tak, nanti korang masuk korang faham lah kenapa banyak assignment. Nak apa, takkan masuk lah. Takkan masuk lah. Bayangkan lah orang kan. Yang buat assignment banyak gila tu pergi beli pisau. Ini sebab kan benda pisau cuma tu kan. InsyaAllah. Benda ni. Kita tak ada credit card, Mat. Kami tak ada, Mat. Kita belum legal lagi, Mat. Kau kalau kena expose ni, kau kena tangkap ni. Benda kau yang cakap orang comel mana? Itu CDPS lah. Ya lah, benda tu comel lah. Tapi itulah. Eh, mahal lah. PS5 kan. Benda tu comel lah. PS5. Comel lah. Tak, tak ada. Baik beli motor, Mat. Malah bengga. Jorok ke tak, kita bukan man lah. Kita bukan... itu mak rumpik yang... Mak rumpik. Yang berjaya. Mak rumpik lah sebenarnya. Haa. Tak, boleh ada girlfriend. Wait, Khalidah ada girlfriend? Man lah gila. Weh, oh, man tinggi dia berapa tu? Dia stinky 1.6. Asal banyak tak, member man semua pendek je. Kau tengok lah dia punya keturunan, man. Radiasi, dia orang bagi radiasi dia. Arab Quraish, man. Kau rasa ni? Quraish. Sembang agama apa sih? <sen? laughs> Sebab aku jawab kuis semalam-malam lah. Terkena lah aku. Arab Quraish. Aku tak tahu tu. Aku tak follow tu, Mat tu. Aku dah rasa macam... Mat tu... Tak ada, aku nampak pun kat status. Hai, cakap je lah kau jeli sebab Nat. Kau dah tak kau single pun. Oh, ini pun mungkin tu for ages. Kau for ages forever je. Aku tak guna tau. Perkataan single ni. Aku guna perkataan Khalita. Just fuck it. Sebab benda tu memang single. Definition of single je. Nanti dia dah break kan. Lepas tu dia kata. Aku Khalida tu sekarang. Aku Khalida. Tapi aku tak sekarang. Bila aku dah Khalida kan.
Kita tak apa, aku dengan Yasro Sama aku, aku kan. don't Nanti don't kat make kedai kita nanti tak pergi. lah. Kita tak pergi you nanti kita Ah, buat buka kedai burger, Mat. kedai burger, kedai ram Ramli yang burger dia sebenar. kena nama Ramli yang sebenar. Janganlah buka isu Ramli. Aku dah lawak dah dekat dekat Twitter ni trending bodoh. Tak tahu eh, aku. tak apa lah. Tak tahu, aku tak tahu. Tak Ya, ada data. Please lah, delete. Ya. Tak ada banyak budak-budak BTS yang yang toksik lah. Ada Khalida, one of the men. Hey, Khalida minat BTS kan? Then, Yes, dia dia geng-geng ni kan? Geng-geng Haziq kan? Haziq BTS. Khalida BTS. Underscore. Khalida BTS underscore. Nah, nama perfect lah. Hai, jarang tu orang perempuan tak minat BTS. Kau memang bukan manusia yang sebenar. Perempuan bukan bukan manusia perempuan yang perempuan, sebenar. Perempuan. Kau bukan perempuan yang sebenar. Kau nak suka aku apa? Ha, kau, jangan. Kau suka apa je bodoh? Kau suka bangang mi Megan Fox lah apa ke? Kau suka Megan Fox? Megan Fox? Megan Fox bukan artis. Tak payah, dia budak Transformer. Oh, oh, ingatkan dia ni Machine Gun Kelly. Tak payah. Eh, dia mesti gini. Ya. Lain. Tak. Tak. Tak, kau tengok lah kondisi mesin dengan Kelly tu. Dia punya dia aku tak tahu lah, aku tak suka dia tengok dia. Dia macam mata aku sakit dia tengok dia. Mata aku cannot handle lah dia punya, dia punya rupa dia. Hai, tak ada taste tu. Sama juga macam orang yang dalam hati ni. Yang seorang tu. Aku. Bukan aku. Jangan aku kena. Kita tengok tak ada taste. Eh, hey, kau tengok lah kita main PS4 kot sekarang. Daripada ya. Sok you demi hidup. Siapa je. And ya, yeah. It's true. Kita breakkan girlfriend kita just sebab kita main game. Hey, aku tak pernah ada kita girlfriend tu. Kita punya break up. Ah, shut up. Aku Muslim yang sebenar. You way way back in the day. Betul lah. Kau bayangkan lah, kita loser teruk. Ya tu. Tak experience lah kita je. Dia minta break kan, dia kata, oh, okay lah. Aku nak main game pun. Ya. Dah break lah. Ha, ya, apalah. Aku pun dia. Aku pun dah nak start dah Fortnite ni. Ah, time tu lah. Sebab tu sekarang ni regret yang hidup lah. Sekarang aku regret lah. Sekarang aku kalau boleh aku nak sampai dia teringat pergi switch balik time. Switch balik time sebab aku datang depan aku punya macam main game kan. Sekarang lama tu dia dengan main PS kan. Lepas aku sepak dia kata, Mat, jangan main Fortnite. Nak join. Tak payah. Fortnite akan membunuhkan hidupmu. Ya. Yeah. Main kau, eh kali kau main Fortnite lagi kan? Kau main, kau main kreatif lah gila. Kau main apa? Main, main apa? Main apa? Main seram. Dia dia pergi kreatif. Lepas tu dia buat, dia buat pisau kan, replika. Nak cocok dia. Ya, yeah, kena ada pici pisau, pisau mana pink. Tak, maksudnya cantik yang pisau tu. Apa tak rasa? Well, yes, pun tak cocok kan? Tak, je cantik-cantik okey lah kan. Beli tu pun unnecessary. Lepas tu yang nak pergi nak cocok tu lah. Tu lagi lah unnecessary. Tak profile ke dekat. Tak no. Kalau tak duka, maksudnya dia tak tajam lah. Maksudnya tak berbada lah kan. Kau tak, kau tengok sekeliling kau sekarang ni. Ya, kau tengok sekeliling kau. Mampak mahu. Kanan atas bawah. Kau tengok, ha, tak ada benda lain ke? Kecuali kau punya diri kau. Kau selalu, kau hari-hari kau pandang buku ke? Kau dalam kotak ke gila? Janganlah, itu dia duduk bawah tempurung, Mat, katak. Kau nampak apa-apa bagi peribahasa. Diri, Mat. Alamak, Khalidah dia bawah tempurung. Pisang, Mat. Itu Khalidah bawah tempurung tu maksudnya single bawah tempurung, Mat. Oh, iya. Betul. Kena buat ayat lagi. Nanti lah. Eh, kita pun single nak buat macam ni. Aku juga, eh. Ayolah. Kenapa perlu cakap? Tak, kita dalam hidup ni kita tak perlu nak kaitkan orang lain dengan kita tau. Betul. Ustaz. Ha, sampai kena kita orang, kita tak boleh lah.
Kita kita pasal mengkang lah. Allah nak jauhkan aku daripada maksiat. Ayat biasa kan. Pandai pula. Alamak, kalau Mina tu ni balik, kau pun on juga. Alamak. Itu kita cuba di belakang ni. Tak payah. Di belakang ni. Tak payah. Kita kena bersyukur lah. Kita ada cara. kita ada Kasim kan. Tak, Kasim ni pun ada. Kasim pun aku dengan kau. Ada kita, ada seorang pun dia kalau dia habis solat datang. Dia habis solat lah, dia bijrah lah. Betul lah, kita habis solat dah ni. Dia naik kuda pergi Mekah baru. Lepas tu datang balik ni. Dia naik kuda, Mat. Dia naik kuda. Lepas tu yang atirah tu, ha, kau jangan nyimbang lah. Tak jadi owner tu namanya. Ya. Ya. Sama dia ni yang Ridas kan. Kau patut lah Ridas dia declare tu. Kan tantaman eh. Mana pun ada girlfriend baru kan. Kenapa semua kibadu ni? Apa? Kau tahu sebab orang pergi universiti tu. Oh damn. Kan nanti sebab korang dah pergi sama belajar. Sebab tu korang ada ni baru. Kan? Kan? Ada apa? Tak apalah, malas aku nak cerita kat Lida ni. Dia opposite side of Galida. So dia dia ada ada partner kan, man. So dia tak, masalah aku tak ada partner. Oh, aku lupa tu pasal lain. Kau special kau, case kau lah. Kau lain lah Cina. Kau 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 taste siapa bodoh? Kau taste TMG semua papak orang kaya. TMG? Aku tak tahu dia ni came out aku punya otak. TMG tu apa, Mat? Aku pun tak tahu. Tengah tembak. Nampak tu, budak pandai. Kau duduk Johor kan? Eh, kau duduk Johor ke? Kau duduk Johor kan? Tak, eh, aku kau duduk Johor. Aduh. Kan, mamat tu kalau orang tanya, aku panggil mak dia tu, mak IOI. Kau sanggup kau tahu IOI je, bodoh. Ya, bodoh. Kau orang tahu ke? Gila ni, jangan sobat. Aku tahu lah, Mat. Aku dengar pada cerita. Jangan sobat, wey. Ya, aku tahu, Madding kau jauh pada rumah kau. Nak kena naik kuda je ni. Tak payah. Ni aku bergolek ke, pergi sana. Sampai-sampai. Madding tu sampai tak cukup duit, Mat. Nak order delivery. Dia punya delivery fee dia RM16, Mat. Mat. Jimat. Itulah apa. Jimat. Tapi tu lah. Kalau pergi sana duit minyak agak kan. Berapa function. Sebab cerita kita hidup LT lah. Makan sayur. Kau tak bawa kereta yang benar ke lari? Ha? Aku cakap apa ni? Tak faham lah. Aku tahu. Tak apa sel. Lari lah. Nah, maaf. Hei. Kau pergi jogging tadi hantar? Oh ya. Itulah healthy life sel. Jogging dah. Tak boleh bayangkan dia orang jadi mak gym. Jadi pun aku senang tu. Tak payah mak gym. Mak gym. Lari tak ada. Tak ada kena dengan gym. Mak gym ke mak gym bed sayang kau? Tak payah lah gym ke. Benda. Ha, kau beli lagi tu. Tak nak. Aku tadi petang kan. Aku kan, kita kan tak nak on FPS kan. Lepas tu aku macam tiba-tiba aku kata kat adik aku kan, "Oi Sabina, nak main badminton tak?" Tiba aku cakap. Dia tengah main komputer kan. Lepas tu aku cakap, "Oi, nak main badminton tak?" Lepas tu dia tengok aku macam, "What the fuck? Ini siapa dia ni? Kenapa dia tiba-tiba nak ajak? Dia selalu nak main game. Kenapa dia tiba-tiba nak ajak aku main sport? What the fuck? Ni abang aku ke?" Dia mesti macam tu dalam hati dia. Lepas tu kakak Atira datang yang nak beri Sabrina kan. Janganlah dekat kakak Atira kan. Lepas tu dia macam pelik lah. Lepas tu apa nama dia? Dia tak nak pergi kan, dia kata malas lah nak pergi tudung. Lepas tu tiba-tiba malas nak pakai tudung. Dia malas nak pakai. Dia nak tau. Dia kata dia senang sebenarnya. Tapi dia malas nak pakai tudung. So dia tak jadi. Macam mana kau boleh malas pakai tudung? So tu pakai tudung susah. Tengok abang dia lah bodoh. Susah. Susah. Kau kan sekelup pun datang. Weh, aku selalunya bagi opinion aku lah. Senang lah pakai tudung. Sebab aku selalu buka buat pakai tudung lah.
Tuala aku budi bodoh. Betul tak? Sumpah dah aku buat pakai tuala. Dia terbang tuala tu. Tapi betul lah, tuala aku tu aku sokok dengan aku punya jari je. Sedih aku. Bukan kurang guna ada KL tuali. Jadi ada E lah, sweet E. Tuali. Dia macam kat tuala, macam orang kena macam. Ah, yang tu terlalu Oxford tu. Tapi dia memang lah, kalau aku pakai tudung kan, aku tengok cermin kan, ni adik aku ni bukan aku ni. Tak, muka adik kau tak sama bodoh dengan kau. Muka adik aku sama dengan aku bodoh. Muka kita ni lah, macam ni lah. Muka family aku kan macam ni. Muka abang aku, aku sama muka dengan abang aku. Aku sama muka dengan adik aku. Tapi adik aku tak sama muka dengan abang aku, faham tak? Dia cakap aku antara dua orang dua. Oh, so kau connector lah. Haa, aku connector lah. Faham lah. Sampai ni, gamak kau, siapa pun tak ada sampai muka gamak aku. Sampai gamak aku, pelik tu. Mak aku tak siapa cakap muka sama dengan mak aku. Tapi bila kita jumpa saudara-saudara kan, orang kata adik aku muka macam nenek belah mak aku tu. So aku cakap, eh macam mana? So aku cakap, eh macam mana adik aku ni muka dia boleh sama dengan nenek aku tapi tak sama dengan mak aku? Lepas tu aku cakap, eh kenapa banyak sangat aku kat dalam ayat ni? Maybe sebab dia salah ni kot, salah jalan. So dia terambil nenek kau punya DNA. Jangan salahkan Tuhan, Mat. Hasil lah. Oh, saya jangan aku salahkan dia ni. Tapi sama juga lah, saya salahkan Tuhan juga lah. Ini semua kerja Tuhan. Aduh. Tak boleh. Kita jadi Kalida pun ini semua kerja Tuhan. Kan? Jodoh ni kerja Tuhan. Kita kita perlu redha saja dengan takdir. Ya Allah. Tak macam ini. Kan okay, kasih Kalida ni dia kenalan kita orang lah. Bukan kata saja Kalida. Perkataan ni akan pupus bila kau actually ingat someone. Ya. Baik, ayah so, apa pupus. So sekarang ni ada banyak apa tak payah kau memang tak nak kahwin ke keling kan dah ke keling kan dah racist motherfucker tu. Ya. Tak leh ya. Ya aku nak. Dah. Kau tengok muka kami main game selalu kau pikir plan ni bodoh weh. Dia tanya apa tadi aku tak dengar tu. Dia kata kita tak ada plan ni, memang tak ada. Ada plan apa, Mat? Kita nak kahwin each other lah. Aku mesti ada bro. Weh, aku ada. We are mad. Tak payah invite, kau suruh invite macam invite Fortnite, invite asik lah dah. Dia kata apa tadi? Weh, tak dengar siun. Dia suruh invite. Suruh invite apa sih? Oh, invite kahwin ni. Nanti invite aku tau. Kalau korang kahwin. Korang dua kahwin. Kalau kau ada, habis tu kau ruin nanti dia. Aku jadi apa hunter punya ni lah, pengapit lah. Time tu aku tak kenal langsung lah pengantin perempuan dia siapa. Aku buat kenal dia lah. Nanti dia kata, yo ni siapa sel? Weh ni member pihak siapa? Tak ke pelik dia weh. Ni nama dia just true weh. Bapak ni mak ni lahir mana sel? Lepas tu muka Melayu. Muka Melayu kan? Ni bukan muka Melayu, ni muka Kalimantan sel. Ni muka dah macam tapi nama dia Jistro lah geng. Muka darah ni Melaka. Melaka benda dah time ada hang tua tu. Sekejap, siapa lagi ya, yang tak nama Rush tu? Nama dia Rush Mutris eh? Nama dia Arash. Arash Mak tau. Hakim. 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 Weh macam jauh je dengan Rush. Serius. Habis tu yang Mudris tu siapa? Tak tahu. Tak. Nama dia Hakim lah. Mudris Hakim kot. Weh Rush tu siapa? Ya Allah Akbar. Tak. Maksudnya Rush tu datang benar ni. Oh kan nama dia Arash ke? Sebab aku tertanya sebab apa panggil tu. Aku macam kalau kita actually met in real life nak panggil game tag ke? Macam tak kasi macam. Kan kalau aku jumpa Kalida, Kalida nak panggil aku hunter kot. Kalau kau ya, apa sih dah aku panggil kau hunter weh. Kalau aku jumpa kau jumpa hunter dan kau tak rasa. Aku rasa macam bodoh dah aku kalau aku panggil kau ikan. Aku rasa kalau aku introduce anak aku kat kau pun aku suruh dia panggil kau hunter bogil. Tak masalah macam. Contoh lah kita. Okay lah. Macam mana nak buat situation yang
contoh dia lah, melibatkan contoh lah, kau kena sebagai jerit nama contoh lah. nama aku. Maka kau jadi hantar. What the fuck you Oh, doing kita over jumpa there? dulu daripada jauh. Tak, hari tu aku panggil Raki, aku panggil Raki. Laki-laki Haki Lucius kan? Lish. Aku Siapa panggil laki? Raki. Oh, laki. Laki Lucius. Kenapa bilang ada perempuan? Hehehehe. Lawak. Eh, kau Rika jumpa sama dari ni apa level? dah? Aku lupa dah. Eh, Farid. Apa? Oh, Farid lah. Okay. Kau Okay. jumpa lagi Dia, dia live, kan? mesti lah. Yeah. Dia orang si hidup semati lah dulu. Ya, duk. Aku tak benar dia Dengan jumpa apa? orang lagi Dengan live. Rida sendiri. Yang pemimpin PS. Best ni orang. Delicious. Lepas tu. Arik Ali Kacak. Siapa yang aku tak kenal lah. Memang tak sleep. Arik Ali Kacak macam pernah dengar. Haa, macam pernah Dia dengar kan? Kau macam pernah calon dengar suami ni, kau Mak tu. dah pernah dengar, Mak. Haa, tak pernah. Ya. Ya, dia tak gelak, so dia tengah, dia tengah Dia serius dia sibuk tu. dia tengah considering. Kau Adik-adik ada kacak. considering lah. Considering Dengan nama kacak kan? Adik-adik kacak Tak, sebagai never mind. Sebagai Yo. partner for life. Dia rasa mak Dia tak pun hayar pair. Kita tengah matchingkan kau ni, Mat. Kau kena Weh, teruk dulu. Budak tak tahu kau kena yang bagi kau zero kandidat. punya zero punya apa panggil tu in group chat je eh? Something like that. Eh, kau masuk yang tank kita zero eh, sebenarnya. Yang kau masuk WhatsApp group ni eh? Masuk kan? Ada, pasal aku keluar. Kau keluar tak sampai tak sampai berapa hari eh? Kau sampai minggu. Sampai lah, sampai kita leave baru aku keluar sebab aku malas lah. Bukan aku kena, bukan orang lain, aku Wara. pun macam bodoh lah. Kat situ rabas lah. Semua orang macam macam group dia macam tak tahu macam dead pun ada ke tapi Biar dah boleh weh, kata tengok tak gitu dead dia the same berbulu time mat. dead ke. Mat Tak ada, Jangan dia jangan lah. dia dia berbulu secara Orang hutan tu adik orang hutan tu dia lah satu badan Pasal dia cerita bubu je. dia dia punya Tadi dia dia Bigfoot lah, dia kahwin dah Bigfoot. apa? Dia Bigfoot. Kau kasi dia kahwin dah tu. Dia Ha? tenang. Ya, kisah apa aku? Dia bukan nak Tu invite aku cik. pun. Oh tak ada si invite aku. Lepas tu dia invite apa yang invite ni kan. Lepas tu macam. Ih kau pun budak-budak mana kau petik ni. Tu Dia pasal budak-budak nanti lah. dia punya family macam, weh, ni Mat mana tak pernah nampak Mat? Ni asal ada 6 Dia tahun tengok ni. dengan botak kan. Lepas tu ada Adam kan. Yang pendek ili-ili kan. Nama Lepas dia tu Adam dengan suara Black S kecil tu. kan. This is Black Ass. Tu bapak aku, jangan hina. Benci tu orang Siapa yang gila. orang. Aku tak suka tu orang yang kita tengah main PS dengan dia. Masa kata, ah, weh, aku, bapak aku nak main. Bapak aku. Siapa weh? How uncool kan? Bila dia kata bapak dia nak main. Bapak dia PS. Ya, yeah, pelik kan. Nama Ada Ketok dulu banyak orang Nizam. yang bapak dia main PS. Bapak dia main GTA. GTA dia main. Tak aku pelik banyak. Tu maksudnya bapak dia hardcore tu. Ya dah. Kalau kau kau main, kau kena ada anak nanti kau nak bagi anak kau main tak? Weh, aku tak tak lah. tu. Kalau kat Ida lagi lah. Pak bapak baru beranak 2-3 bulan ni. Dia bagi dia letak assignment depan muka abang-abang bed. Dan cakap tak ada. Solve it. Dia tunjuk dia situasi Oxford macam ni kan. Dia kata, aku nak kau sampai sini. Ya, okay. Bila kat sini dia dah bagi peta-peta kan. Jalan-jalan mana nak pergi masuk ni. Kau tak sampai sini, kau fail dalam hidup kau. Aku tak terima kau sebagai anak. Kau duduk merempat kat MACD tu kan. Kau merempat kat MACD. Pergi minta lah. Minta fresh bang. Tak cukup duit bang. Jual kau jual kau tisu mak kan. Kau kau tirah ha. Kau kutip je anak aku ni. Kau buat anak blur habis mat. Mat nah, jadi baby sister pisang. Mat. Dia anak angkat mat. Kena buang siap dengan tak mak sendiri. Tak ke pisang mat. Tak boleh dia. Aku ni magic ni kaedah orang yang tu. Muka serius kan. Tak, pun, tak boleh bayangkan dia dera anak dia macam tu. Tak boleh tu. Tak boleh. Kenapa korang ingat tak dera? Ha? Tu tak kebaikan juga kan? Weh, kalau kau cakap kau nak disown dia tu tak dera ke? Sampai kau nak letak kat tepi kedai Medi tu tak ada. Tu. Apa? Ni kita bukan cerita main-main tau. Ni betul-betul kan?
This is real life. Ini memang plan tu kau eh. Memang kami dah susah rapi ya. Nanti memang kalau dah dia ni ya, kalau kau dah disown dia kau boleh bagi lah Uncle Hunter. Uncle Hunter. Lepas tu aku ajar dia. Aku ajar jambatan je. Uncle Hunter tu tak payah. Dia share-share ni. Aku ajar dia. Aku buat tu bawah jambatan. Share-share syringe. Oh, iya, dah. Eh, jenis ya, berotai. Berotai ya. Dua ketum, Mat. Ni hijau, ni upat, Mat. Dia bulan lah, sagam. Hari, dari tu ni. Apa tu benda? 30 hari, sehari, tu nak eh? Oh, iya. Nah, get the idea. Budak tu. Nah, kau tak tahu lah tu Aku tak main TikTok kau tu. Kau memang on the scene lah. Kau tak main TikTok lagi dapat? Diri. Tak ada? Ada? Eh, dia punya FYP penuh dengan Megan Fox. Tak, aku masih tak faham apa kaitan dia dengan Megan Fox. Aku tak tahu tu. Kalau kau follow dia, kalau kau follow Raidai, ya kau faham lah. Ada back in the day yang dia ni kat status pun ada kat. Ada Megan Fox kan. Aku macam Mamat mana he yang pergi apa Megan Fox. Aku tak tahu dah muka Megan Fox ni. Aku dah lupa muka dia ni. Yang apa pasal apa lah Machine Gun Kelly tapi aku bila pasal Machine Gun Kelly tu aku teringat Machine Gun Kelly. Dia punya girlfriend aku tak ingat lah. Bila kita pasal Megan Fox lah asyik gue Machine Gun Kelly kat otak aku. Ya tahu. Possibility lagi tinggi bunuh daripada tahu. How the fuck kau ingat bila kau nak cerita pasal Machine Gun Kelly kan. Eh pasal Megan Fox kan otak aku macam Machine Gun Kelly. Ya Machine Gun Kelly lah. Tak ada orang lain lah yang Machine Gun Kelly lah. Pelik dia Machine Gun Kelly. Weh tengok lah badan dia macam skeleton tu. Eh jangan hidup lah macam. Eh tak bukan new facts. Ya asli ni. Ya, dia punya choice kan. Tengok dia cantik-cantik macam tu pun dia apa begitu. Aku search lah Megan Fox sini. Ah. Lepas tu search Transformer. Megan Fox. Aku ingat aku tahu satu cerita dulu aku Transformer. Tu je aku tahu dia dari mana. Oh ni yang berlakon kat cerita Family Guys tu. Ha ah, Family Guys. Itu baik. Baik kita pokok nama lah. Tak faham lah. Macam mana aku tak tahu kat Family Guys. Sikit gila. Tak suruh lagu kan. Jangan. Tu lah aku nak buat lawak ni daripada awal tu. Family Guys. Tak ya. Cakap Kaidah kau kenal lah Kendrick Lamar. Siapa yang nak kenal dia? Kau macam dia tu budak-budak underground ni. Kaidah kata kan Kendrick Lamar yang buat lagu dengan Machine Gun Kelly. Tak je never did. Machine Gun Kelly tahi lah. Siapa je nak fikir kan dia? Kaidah. Tak payah lah. Macam random ass sangat tu. Yelah aku kan. Siapa lagi tak random? Nah ya, kau semua orang mai. Tak kenal dia. Ya. Yeah. Kau tak ada cerita keempat lagi ke pasal Picu le. Pasal dah Kalida kau masuk bye. Parti ni asal. Mesti ada sesuatu ni. Tak ada. Dia nak solat tu. Dia nak minta hutang ni. Dia nak minta hutang. Ya. What the? Ada orang left dulu. Saida masuk ni mesti nak mengumpat eh. Mengumpat. Dia nak marah pakai apa? Dia nak marah pasal siapa? Tak aku tahu. Oh, yang seorang tu Sofia tu. Ah, tak pernah dengar, tak pernah sebut ni nama dia in a while lah. Dia aku rasa dah jual lah PS4. Beli motor kan? Beli motor. Tak payah. Sebab dia PS beli motor kan. Sebab PS beli motor. Sebab mana ni? Ya, KI tu. KI man. Eh kan, Kail tak. Mana dulu? Mana dulu? Kail bukan kerja kat Tesco? Eh mana dia? Aku nampak dia jual baju tu. Pasal aku terfikir, weh kerja kat Giant siap. Lepas tu dia balau aku. Lepas tu dia balau aku. Lepas tu macam, mak mampus kau lah. Malah nak tengok kau lagi. Jangan lah. Tu mimpi kita. Tak ada. Tak ada.
Dia kerja jual baju kan. Aku nampak tu kat live pecul. Lepas tu aku cakap, weh, dia kerja dekat, aku cakap kat Tesco time tu. Lepas tu dia pun tak tahu kan. Lepas tu aku macam, korang boleh pergi mati dulu, tak payah kawan aku pergi. Tak payah kawan. Aku sendiri Kau tak pun ingat kan. masuk Aku langsung, registrasi. memang lah, aku bukan kenal dia pun sebenarnya. Aku main cakap ke. Tak, kita orang pernah Yeah, main apa pun paling ada kurang pun girlfriend. dua kali. Hayap. Tak Siapa? Wah, Tadi? Tadi Hayape. kata ni. Ibik kendi. Oh, Ih, yang semua selfie tu. orang dah ada. Tak payah ada benda tu. Tak payah ingat benda tu. Muka kerut. Baru Tetap tuah. Ya baru Allah, mai. Apa lah nak hina orang ni. baru nak Alah, match kan dengan kita Kadida dia. just. Hai Apel. Tak, Apa? dia Rasha. kita nak Lebih jadikan tinggi. dia kandidat kau. Kandidat suami. Tak, Kita aku dah tengok lebih kau 2 tahun. dah sedih hidup ke. Ya, kau dekat apa kat status pun kau broker ni kan. Zaman pasal kat TikTok kan. Lepas tu, jikalau lah saya mati. Saya ada tak bayar. Sumpah. Dia tak rempik tu. Jadi Dia mesti dia mati dia kena pusat rempik tu. kot kan dekat dekat status kan dia macam dia macam macam mana apa nama dia. Background hujan-hujan kan. Background hujan-hujan. Lepas tu lagu broken. I'm in a feel Dulu broken. Dia kata Kali dah mana tu. Alah ni yang kata macam ni kan. Diorang bukan tengok pun kau punya ni. Diorang tengok bila kau punya duit. Diorang tengok bila kau dia sorang-sorang. Bila kau rupa. ada sedih. Diorang tak ada dengan kau. Betul lagu dangdut kan. Tiut tiut tiut. Lagu yang dia bawa ke kau mat nanti. Dah kau aku respect aku punya decision. Kenapa kau dah kau nak bunuh diri? Eh betul lah. Aku selalu rooting for you untuk ni lah. Aku dekat belakang aku Sekali macam besok dah tampuk tengok-tengok saat dan ni. keluar berita kan. Seorang pula. Masuk majalah kan. Aduh. Masuk kan dia macam, what? Mans. Tak payah gerak lu. Kau bunuh diri waktu apa. Last week. Gerak lu. Dia buat dia buat suicide note dia kan. Lepas tu, ni suicide note ni mangsa. Gerak lu, bat! Gerak lu! Gerak lu, buat nak. Habis. Jangan bagi asal idea. Haa, tak boleh. Haa, boleh nanti lah. Kita kena tangkap So, boleh tu, macam ni. Last dia sembang dengan siapa? Last dia buka PS tu kan. Lepas tu dia pergi search kan friend friend Lisa. Dia join party ni. Pasal dia dengan conversation ni kan. Lepas tu dia record conversation kita. Ha. Masuk Giovanna siap aku. Botak siap kita nanti. Mereka orang tanya kan kita kan, eh korang masuk sini kenapa? Oh kita orang, kita orang main PS. Bagi tahu memang dia suruh bunuh diri lah. Kita main-main ni tadi. Tiba-tiba keluar kat majalah. Tiba-tiba jadi botak mat. Okay apa, famous? Famous? Kepala otak. Tak dapat kerja ke mat nanti? Oh tak apa, aku jual burger nanti. Boleh lah. Aku jadi owner. Kenapa aku jual burger tapi kau owner sial? Butuh kau lah. Jual orang lain, owner orang lain. Ya, tu lah bisnes. Sama siap macam pakcik aku. Dan kau agak kan? Tak ada time pun. Kau kerja untuk orang tapi kau lah. Tengok lah, aku dah keluar lah. Yeah, kan aku dah jadi kerja, dunia ayat-ayat ni, ayat-ayat dunia ayat-ayat ni kata. Hidup kita ni, kita akan jadi slave kepada orang. So, yes, sir. Hiduplah macam mana anda nak. Be you. Lepas tu dia post kat Twitter. Sebab tu ada gambar Usain Bolt tengah lari kan dekat final ni. Hidup sangat. Aduh, aduh, aduh. Hey, dalam member aku yang seorang pergi masuk bilik abang ni. For what reason lah. Apa ni? Siapa? Kau tak ada cakap setiap kali aku masuk story. Tak boleh lah. Bila kau story aku macam mamat ni dah habis lah merapu. Tengok-tengok betul mat, merapu betul tu. Kau tahu tak aku hampir post aku buat rumpu ke tau dekat bilik abang aku. Tapi terang aku rasa orang aku cakap kan. Sayang abang kau, boleh, saya boleh. Ha? Ya abang gua.
Atau abang aku tengah tidur kan. Lepas tu aku Oh, bangun dia tu. record Cik yang kat balik. sini. Ini yang katil dia. Abang aku tidur Lepas tu aku mati ke saya? sepak What the fuck? dia. Kalau aku buat kan, abang aku dah bangun kan. Lepas tu, saya kata, bakar! Tak payah, tak payah benda tu. Sebab tu dia yang tu Tak kan. abang Kan? kat uni ya? Ha? Huh? Aduh mak. Abang Ni hantar aku mampu anime. Zah. Abang Zaku hantar. Tengok soal online mat. Tak payah. Sekarang tengok apa. Apa cerita yang baru keluar tu? Cuma saya. Ya nak tengok ah. Tapi tu lah. Tak berkesempatan. Kau tengok lah anime kali dah. Biasa. Uish. Tapi tengok macam benda-benda yang ni je kan. Benda-benda yang macam apa gitu. Bukanlah Ya, popular ya. tapi Macam tak cos, tapi tak benda cosplay yang kan. kalau cosplay tu Itu. tak tahu dah ada dalam berak kan. Baju semua benda dia. Tak ada Jogo sebab kan dia. benda tu Syah. Joko. Aku tak minat sangat. Jadi volcano. Kalau tak volcano dah paling kau kan. Itu projek Jio anjing. Ha, Satira jangan. Satira tu dia dah dalam dunia lain lah tu. Dia duduk dunia fantasi lah tu. Bila dia Fantasi pakai mat, pokok dia itu. kata. Bila dia pakai cosplay tu dia dah dalam anime punya world lah. Dah tukar Salim nama saya dah boleh tu. lawan. Bukan Tira, bukan Tira biasa lah tu. Abah Chan Panggil lah. panggilan nama kau macam apa ke? Tapi okey lah, lagi kau tak pakai cosplay, kau aku masih tunggu mat. common sense kau still ni lah, common sense kau still Kau apa, masih sane lah. rutin. Tapi kalau kau dah cosplay tak apa juga. Itu opinion Saya kau suka lah. Aku tak dengar tapi aku setuju, Sama setuju, lah, aku setuju. setuju juga. Aku Tak, aku setuju. cakap benda tu mahal. Sebab tu lah kita orang Mahal. kata janganlah cosplay. Tu. Mahal tu lah Ini kan pasal ada banyak kau beli tu downside kau kan tak benda tu. Kau nak pakai benda tu untuk sekejap lepas tu post tu Jadi lepas tu. keluar eh. Tak, Sebab apa? kena keluar pergi kat mall eh. Dia Pakai Ya, cosplay. Wow, tak pernah cosplay. Tak, kau tak tanya ke dia? Kau kan Dia main macam, Bazira? fashion dulu. Dia mana kisah? Dia kata Oh, duit kau kan, mampus kau lah. Tak payah. Badan pakai kat mall juga. Sumpah. Untuk Power convention, je untuk anime convention ke untuk saya saja. Dapat duit lah. Kau orang bagi dia sebagai dia punya Nanti apa itu orang persembahan ke apa. kau pernah jalan geleng dia dengan dia pakai tu kan. Lepas tu tiba-tiba ada orang kata, "Kakak nak gambar." Kakak abang gojo ke kan? Nak bicara kan? Kakak Chan. Kakak Chan. Siang kan, Mat? Dia dah hulu duit eh, macam nice lah. SP, Mat. Get some life. Dia tulis. Baik pergi pengembaraan awak, Nat. Kita orang interested dah, lah. Esok aku cosplay tu. Nanti aku nak cosplay jadi esok ni. Jadi pisau pink. Aku jadi jari. Buat tu nanti cucuk aku tentu. Lepas tu kita orang buat, kita buat drama kat mall. Lepas tu bila dah habis kan, kita orang tunduk lah. Lepas tu semua semua tepuk tangan. Manakah seorang ni. Kau memang apa special guest ah. Kau kena kat sana nak buktikan semua benda yang kat situ adalah real. Bila kita dah habis kan, lepas tu kita situation. dah bo semua kan. Kata lepas tu Khalidah kata, "Ini adalah judul terbaik saya." Best selling. Best selling tak trending semua benda dia ambil. Dia angkut. Mat. Sila Aku lihat. Si tali tak. Aku si tali move on tu pasal pisau tu. Sebab aku rasa benda tu lawak sangat-sangat. Tak apa lah kan. Apa yang susah nak explain? Kau beli pisau? Kau buat apa? Gila. Kenapa kau? Tapi macam ni kau boleh terfikir untuk. Kau memang time tu kau rasa nak bunuh diri ke? Kau macam ADS. Kau rasa nak akhirkan diri sendiri ke? Sebab. Bukan. Tapi kau nak pilih apple. Apple? Boleh jadi. Kan tak boleh, teruskan, teruskan. Tak boleh nanti. Teruskan. Tak juga. Aku begitu, aku tak tahu kenapa. Jangan tanya kenapa.
Aku So, just suka je. kau tak tahu Tak lah. ada So, cerita. entah Kalau nak kata pisau tu apa muka yang Megan Fox tu, tak ada lah merasuki. pula. Janganlah Megan Fox bodoh. Janganlah Megan Fox Megan ada kaitan dengan Fox. pisau. Jangan sampai masih Oh dengan Kelly tak. cocok dia. Aku rasa mesti pisau dalam bilik kau pergi kan. Tengah tengok Dia dah kau. buang Lucas knife. Tak payah. Aku bawa pergi camp ke sini. So, dia bukan dengan kau lah sekarang eh. Tak, dia dia dengan bukan dengan... aku. Kenapa Aku kita cakap buatlah benda ni macam tutorial dia nanti. manusia sial? Dia dengan aku. Kenapa kita Wah, tak benda guna tu dah benda tu? melibatkan darah orang kau. So, Oh, benda so baru dia cu dah tu. buat. So Dia sekarang baru ni cu lebih kan. Kalidah ni satanic believer lah. Dia dekat rumah Eh, dia. tak. Dia ada lilin kan setiap malam. Jom lah. Lepas tu, maybe, jom lepas lah tu man. dia Dia kata Awi, Mat, kita kau nak religious ni, lah. kau nak sikit siapa, Mat? Kami pergi masjid. Eh, tak, tak ada pergi masjid, Alamak Mat. aku. Tadi semalam Jumaat, kau tengok. Aku belum Aku tak belum fully dos lagi. vaccinated. Aku, alamak ni, Mat, dia pula dah. Eh, tak. Maksudnya, lepas dah second dos tu, Tak, belum ni ya. lah. Belum 12 Aku hari, Mat. melonggar, alamak. Kau tak, aku tak, tak Alamak. tanya, tak tanya, Mat. Apa susah sangat ni, Mat? kau. Tapi still lah, kami, niat kami nak pergi lah. Ha, so kami pergi lah. Tak ada sembang-sembang. Yelah, aku nak hidung lah habis ni. Entah-entah tadi time mak aku rasa bersalah agak lah tadi kan. Bila mak aku suruh adik aku kejutkan abang aku. Nak suruh dia pergi semayang Jumaat kan. Lepas tu adik aku pergilah kerja. Lepas tu aku pergi tanya adik aku. Aku? Aku tanya dia kan. Lepas tu adik aku tanya, abang dia ni nak kena pergi semayang Jumaat sekali ke? Lepas tu mak kata macam mana. Dia tak payah sebab dia belum apa nama 14 hari lagi lepas dah second dose. Lepas tu aku kata yes. Lepas tu aku rasa Ucapan bersalah yes. aku. Ya, Aduh. aku rasa bersalah. Ya, bersalah Tak sebab sebab tadi aku aku nak malas. pergi. Nah. Ya itu lah, aku balik jogging aku pukul 11 sampai. Bukan pukul 11 sampai pukul 10 macam tu. Tak larat, Mat. Serius, aku nak tidur tadi. Pagi. Ah, aku bangun pukul 8, Mat. Kau jogging ke? Lepas Siapa tu, je dengan mak kau? Mak aku duduk dalam di jalan ni. So kau jogging seorang ah? Siapa yang Dengan mak ajak aku sel? je, Mat. Nanya aku yang ajak. Aku tiba kan, macam duduk dalam kereta kan. Pusat nila, tak tahu cakap apa kan. Aku macam, Mak. Jom jogging. Jogging macam, kan? the fuck. Sama pun tu macam semalam kan. Aku tak pergi badminton tu. Adik aku tak nak jogging kan. Pasal aku cakap, weh, jogging jom. Pasal tak payah. Apa benda siap adik aku macam tu kat aku. Asal ni. Tak saya, aku tengok dengan mak aku. Kan, sebab aku selalu kat. Bukan aku selalu, sangat sembang dengan mak aku dalam kereta. Lepas tu sekali ni, dad dia conversation aku dengan mak aku. So aku macam, hai, macam mana ni. Cakap je lah. Jogging jom lah. Lepas tu mak aku macam, fuck. Tak boleh lah. Tak tahu aku macam, bila? Bila? Lepas tu dia kata, hari Sabtu. Dah dead balik conversation. Macam macam, okay. Tu kan, tu memang begitu. Worth of trying. Lepas tu biar lah tu. Dia lah, boleh buat apa lagi. Shut up macam tu. Yang biasa tadi jogging tak bawa air, Mat. Masa minum tak peluh bawa lah. Air, tak bawa apa. Yeah, apa lagi? Kau tak aku nak umpan pergi dekat tea life lah nak minum. Saya tak kena tutup Tak baik, tak lah. Baik pergi jogging bodoh kalau kau pergi tea life. Terbesar. Okay. Lepas tu nak pergi waktu mau kata, baik tak payah jogging. Kau tak cakap, ha you tak you juga. Tak apa lah. Pergi juga. Tapi nak tea life kau tu kerja. Tapi nak ke. Tapi kena tutup. Jalan lah. Balik-balik pening kepala kan. Tak boleh tutup kan. Dia baru nak buka sebenarnya. Memang tu baru buka sebaru. Lepas tu kan mak aku berhenti lah tepi jalan. Nak eh tunggu. Balik lu lah. Bodoh balik, je. Balik aku nak pengsan, Mat. Kau bayangkan aku baru bangun tidur ke 8:30. Pas-pas muka terus pergi, Mat. Tak mandi, Mat. Tak mandi, Mat. Aku pergi terus, Mat. Tak, aku tahu 8:30 tak ada langsung orang jogging. Jauh ke? Jauh. Aku pergi dekat. Kenapa kau tak jogging dekat rumah kau?
Tak nak tu. Bukan tak nak apa, ada bukan ada Baik, anjing ada macam. anjing. Ada anjing. Bagus, boleh lari kan. Tak payah. Kau tahu, tadi aku jogging. Tak sampai ni siapa meter apa kan. Aku dah penat kan. Aku Bodoh baik kau jalan tak payah terjauh. buat. Kau tahu lah aku penat hari ni sebab kau cakap kau nak hidupkan conversation yang dead tu je. Sebab kau Ya, itu pasal. Tapi tapi aku okay lah. esok apa Bagus. sepatutnya aku nak tidur awal sekarang sebab esok aku nak pergi apa begitu. Nak pergi jogging luar rumah aku. Tapi Lepas tu jogging lagi mat. tengok sekarang pukul 1 lah. Ya, Kau best bangun jogging. tidur. Ya, kau bangun tidur lepas tu kau terus pergi lah. Kan? Kan, lepas subuh kan. Keluar-keluar time Oh, pagi-pagi tak payah mandi macam mat. tak nampak apa-apa. Tak payah mandi lah bodoh, siapa sini nak cium aku. Cuci lah. Bayangkan orang nak pergi jogging betul. Memang tak mandi tu sebab kalau kau mandi sekarang lepas tu kau balik jogging kau kena mandi lagi macam bodoh. Oh, tak mandi tu, sorry. Aku Oh kau tak mandi malas nak balik mandi eh. lah. Ni maksudnya Tak kau mandi macam lagi. monyet eh, ni. Tak punya tak Tak jogging. jat. Oh mungkin tak jogging ke. Sorry sorry. Aduh aku tak pernah nampak monyet yang sebenar. Paling-paling nampak hantu je. Aku aku mengayut kat sini atas pokok ni. Itulah. Dulu aku back in the day aku Olimpik tu. Dalam banyak pokok. Baling Masa pokok. sekarang ni. Tak payah. Aku terbang kot. Kat atas pokok. Weh kali dah. Tak tahu aku realize yang aku lah. Aduh aku baru nak kata sesuatu kat dia. Dia macam dia penas kau tu. Isi macam eh dah tak ada lift. Eh pukul 1 dulu tempat dia lift. Tak kisah. Hai justru disebabkan tadi podcast kau pun kau stop podcast tadi. Tak. So kau biar benda ni kau kisah apa aku. Lagi like, ni banyak agak orang. Good job me. Okay bye guys.